Welcome back to my channel gua yang kecil. Di kesempatan video gua kali ini, gua mau nge-review motor Scoopy tahun 2016. Sebelum gua lanjut videonya, subscribe dulu channel ini supaya semangat terus bikinnya. Kalian pertama tahu video terbaru dari gua. Langsung saja next ke videonya. Ini dia orangnya. Langsung saja kita tanya-tanya apa yang variasi yang dimodifikasi oleh dia. Kenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya owner dari SMB Gianyar. Aslinya dari mana? Dari Tulikup. Tulikup. Untuk modifikasinya nih, bagian atas untuk master rim? Bagian atas master rim saya pakai master rim Nissin, ya. Lengkap dengan perintilan. Terus? Gas spontan saya pakai Domino. Ya, Domino. Terus? Holder saya pakai model KTC, ya. Kanan kiri, ya. Terus ya. Bagian ya, untuk penghabisan bagian atas nih berapa kira-kira penghabisannya? Kalau bagian kira-kira aja sih, kira-kira aja. Penghabisan master rim sekitar 900-an udah lengkap sama perintil, ya. Di gas spontan kurang lebih 200-an. Di saklar kurang lebih 200 ya. Ya, itu dia modifikasi Scoopy tahun 2015 untuk bagian atas ke kira-kira mencapai ya berapa, 1.500.000 ya untuk bagian atas. Ya, untuk bagian bawah saya pakai pengereman Nissin 4, ya, piston, 4 piston, monoblok. Bottom saya pakai bottom Yoko Copy RT. Piringan saya pakai disc Brembo ukuran 220. Untuk pengereman kira-kira sekitar harganya sekitaran berapa? Di pengereman habisnya sekitar 1,5-an. Wow, itu pengereman aja harganya 1,5. Kalau piringannya sudah lengkap sama piringan. Sudah lengkap ya, sudah lengkap satu include. Ya, untuk pelek menggunakan pelek saya pakai Kemco ya, warna ya brown. Ya, brown. Kitaran harganya berapa? 1,250. 1,250. Itu guys untuk peleknya. Kitaran harga 1.250.000. Belum termasuk ban. Belum termasuk ban. Nah, untuk bannya nih kira-kira pakai ukuran berapa yang depan? Yang depan ukuran 50, yang belakang 60. Yang belakang 60. Ya, itu dia modifikasi untuk dongkrak nih. Dongkrak. Dongkrak saya pakai ring 17, ya. Dengan harga 475. Ya, satu dan dua. Ya, piton. Merek Heng. Yang piton. Ya, yang piton Heng. Untuk jongkrak samping. Sudah. Jongkrak samping udah satu dan dua. Oh, satu dan dua. Itu sekitaran berapa tadi? 475. 475.000 ya. Iya. Udah termasuk ongkos pasang? Belum. Baru bahannya. Baru bahannya aja. Kemudian untuk di bagian samping kiri nih, bawah bagian samping dari shockbreaker saya pakai fastback kopi WP, ya. WP dengan harga 300-an. 300-an warna kuning. Warna kuning. Belum sama damper. Damper lagi 45. 45. Jadi sekitaran 400-an lah kurang lebih ya. Iya. 400 kurang lebih. Untuk tutup apa namanya? Filter saya karbon. Karbon WP. WTP ya, WTP. Dulu saya karbon sekitar 720 udah full set sama yang di atas. Oh ya. Karbonnya semua ya, full karbonnya itu ya. Terus untuk kickstarter saya pakai merek Heng ya, yang tutun kisaran harga 75-an ya. Untuk ini apa namanya nih,
Paharim. Paharim ya, Paharim. Paharim saya pakai merek Heng. Ya, Heng. Yang tutun dengan harga 85an. Oh, itu aja guys. Banyak. Itu belum yang di ini. Yang dimodif. Yang modif ya. Untuk ini, apa ini? Selang buat di apa namanya? Oli Gardan. Oli Gardan ya. Selangnya aja tuh udah ngabisin 220. Nah, untuk baut-baut nih, baut-baut kan udah probol, full probol nih. Sekitaran harganya berapakah? Sekitaran 3 juta setengahan. 3 juta 500. Wow. 3 juta 500, Bro. Untuk baut probolnya aja 3 juta 500 bagi pemodif yang pemula ya bisa dicicil-cicil lah belinya untuk uang sakunya. Untuk bagian ini nih apa namanya? Step saya pakai merek CNC. Ya, CNC dengan harga 110. 110. Oh, itu aja 110, guys. Untuk deka belakang. Deka belakang dengan ya. Plat bingkai Thailand. Thailand ya. Tutonnya bukan? Ya, yang tuton. Yang tuton dengan harga kisaran 150-an. Ya, 150 untuk plat belum ya. Pelat dalamnya. Ya, udah full probol juga ya. Full probol. Terus untuk bagian dalamnya nih, dalamnya udah di karbon juga. Berapa kira-kira di atas sih? Karbonnya tuh udah langsung include sama yang di bawah. Uh-huh. Di atas di speedo itu udah 270. 270. Wow, mantap. Ini tutup gini ya? Tutup apa namanya? Tutup tangki. Tangki merah. Apa ini lupa dengan harga 45 kayak 45 ya, warna kuning ya, warna kuning. Untuk body menggunakan body masih cat standar ya, cuma diganti stripping custom ya, custom transparan dengan harga 250. Oh ya, 250 di mana gini pesannya? Pesan di Ubay Cicutup. Ya, itu udah ada. Pokoknya di Ubay ya. Dia mesennya stripping di Ubay Cut. Untuk jok, kulit jok. Di custom dengan model glossy ya. Karbon, glossy karbon. Dulu beli 300-an enggak? Kurang lebih ya. Iya. Wow, untuk karbonnya aja 300. Jok karbonnya 300. Bagian untuk apa namanya nih? Tutup kipas. Tutup kipas ya. Di karbon WTP ya. Udah include udah yang include. Di filter semua. Udah, cuma betul, ditambah pemanis. Tutup kipas aja. Itu dengan harga 150. Ya, untuk apa namanya tuh? Tutup oli. Tutup oli di custom dengan harga 75. Oke. 75. Wow. Modifnya sangat luar biasa ya. Kalau boleh ditanya. Kira-kira berapa ngabisin untuk seperti ini sampai seperti ini? Penghabisan finishing kurang lebih 18-an. 18. 18 juta, guys. 18 juta ya? Iya, 18. 18 juta, guys, untuk bikin motor sampai seperti ini. Buat kalian yang masih pemula, harap bersabar modifnya karena itu proses yang lama. Terus untuk knalpot saya pakai merek KAU ya. Dengan harga knalpotnya aja 300. Tameng 190. Langsung tameng. Untuk ada corongnya lagi 75. Ya, ini dia review motor siapa namanya? Yuda. Lumayan banyak sih ngabisin untuk sampai seperti ini. Itu aja. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau boleh tahu nama IG-nya? Yuda Dekorasi ya. Yang mau kepo-kepoin bisa dicari di IG-nya Yuda Dekorasi. Itu aja sih dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga videonya kalian suka, kalian bisa menghibur. Oke, terima kasih buat Yuda. Perbincangannya tentang motor ini, semoga kedepannya lebih mantap lagi. Buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini, biar channel ini terus berkembang, menginspirasikan para modifikasi
modifikasi motor untuk saat ini. Oke, sekian saya Yan Kecil, sampai jumpa. Go. Something, baby, it's the way you. Ooh, baby, you forgot about me, but I